ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada, tanya langsung aja. Langsung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya punya grup dengan kawan-kawan lama waktu sekolah. Background masing-masing beda-beda. Iya. Yeah. Ada di grup ini suka posting yang aneh-aneh lah. Kita agak risih kan. Kita keluar, nah keluarnya kita dari grup ini sering dimaknai sama teman-teman tuh memutus silaturahim. Apakah gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya banyak di grup Ustaz, ada di grup alumni, grup ini, grup itu, banyak di dalamnya. Ini yang ada di yang ada WA-nya, Facebook-nya juga ada. Kemudian karena di dalam grup itu kan tidak semuanya orang pengajian. Kalau semuanya orang pengajian enak kita, semuanya orang-orang yang baik enak. Ini entah apa video-video tak jelas juga dimasukkan ke dalamnya. Inilah itulah yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi akhirnya kita karena tak nyaman kita keluar. Kita keluar ternyata ada yang salah arti. Ada yang mengartikan kalau kita keluar itu karena memutuskan silaturahmi. Macam mana anda? Itu bukan memutuskan silaturahmi. Karena kita ingin menyelamatkan diri kita dari syubhat. Boleh. Hak kita. Kita menyelamatkan diri kita jangan terkena syubhat. Itu bagus. Maka salah satu menyelamatkan diri dari syubhat itu kita mesti keluar daripada jeretan yang macam itu. Jadi apakah itu tidak memutuskan silaturahmi? Tidak. Karena nak menjalin hubungan silaturahmi itu kan banyak caranya. Tidak harus ada dalam grup itu. Minta nomor handphone, simpan nomor handphone selesai. Bisa dari sana nanti kita SMS-an atau apa yang lain sebagainya bisa. Dan memang kebanyakan macam ini. Ada satu grup saya dimasukkan orang. Orang pula yang masukkan kita. Kita tak mau masuk itu. Masuk grup itu, Ustaz Abdul Somad pun masuk ke dalam grup itu. Tapi Ustaz Somad mungkin karena terlalu berat handphone beliau, beliau keluar. Ustaz Abdul Somad keluar adalah bahasa orang di dalam grup itu. Wah ini kok Ustaz keluar dia memang tak butuh apa grup ini, grup-grup macam ini. Macam tu bahasanya. Ustaz Abdul Somad itu, apalagi macam kita. Maka saya tak keluar, saya biarkan aja sampai sekarang macam tu. Sampai handphone saya dah 3 hang sama dia, tak bisa lagi dipakai. Karena banyak kali grup, ya, takut kali kita, fitnah-fitnah, itu tuh takut kali kita. Baik, ada yang lain? Silakan. Kalau ada, mana? Kertas, tak ada? Di kertas belakang tak ada? Okey, kalau tak ada kita tutup kajian kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحم الرحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Walhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.